Halo Nice Fellas, kembali lagi di channel kita Nice Papa. Dan kita belum bosen ya untuk unboxing booster-booster pack dari kartu Pokemon Indonesia ini ya. Soalnya bener-bener nagih gitu ya. Dan di depan kita ini sudah ada booster-booster pack dari set kartu Pokemon Indonesia yang lama, seri-seri lama dari seri 4, terus kemudian ada di seri 5 atau seri 3 ini ya. Kita nggak hafal di sini. Oke. Ini kita dapat dari Indomaret. Dan kemungkinan adalah sisa-sisanya ya di stok-stok yang ada di toko, dan kebanyakan dari sisa itu adalah dari Matahari dan Bulan, penguasa langit ini. Oke, kita langsung aja. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kartu. Kita buka kartu pertama dari Matahari dan Bulan, koleksi tag team set A. Di sini katanya yang paling dicari itu adalah tag team-nya dari ini, yang seperti di cover ini ya. Mew sama Mewtwo, kemudian Pikachu sama Zarkom ya. Oke, ini booster pertamanya kita, semoga dapat hoki ya kita kali ini ya. Karena kita beberapa episode kemarin kita bermain kartu Pokemon ini, hokinya kita masih belum dapet ya di pihak kita. Oke, pertama ada Duskull, Lyron, Magneton Foil biasa, dan yang terakhir ada Fiery Charm Ability. Oke, kita dapat satu foil, sudah lumayan. Ini kemudian Matahari dan Bulan koleksi tag team set B. Oke, kita langsung buka aja. Semoga ada yang bagus. Katanya kalau nggak diharap-harapin itu dapat yang bagus. Tapi kalau kita beli kartu selalu ngarepin, terus gimana tuh teman-teman ya? Oke, booster kedua kita. Saat belakang dipindah ke depan. Ada Aerodactyl, Alolan Grimer, Pidgeotto. Oke, foil biasa. Volcanion, oke, masih belum. Lanjut, ini ke Matahari dan Bulan, penguasa langit set B. Atau memang itu yang tersisa di toko Indomaret itu tinggal yang memang yang untuk isinya jelek-jelek ya, bisa-bisa gitu ya, atau gimana ya. Tapi ya, moga aja ya, namanya keberuntungan kan kita tidak pernah tahu ya teman-teman. Oke, booster pack ketiga kita dari kartu Pokemon yang set 4 ini. Pertama ada Angkuh, Croagunk, ability-nya energi dasar, trainer bola friend. Terus ini ada Popplio, Alolan, Marowak, dan ada Skarmory. Masih belum ada yang foil. Lanjut, buka-buka aja. Kita orangnya simpel banget ya. Kita beli kartu Pokemon, kita bawa pulang ke rumah, kita bukain. Kalau dapet, kita rayain. Nah, kayak gitu aja. Simpel, hidup ini simpel, dibahas simpel ya teman-teman. Oke, ada Sudowoodo, energi dasar api. Klefki, Cramper, Rainbow Brush, Heatran. Oke, kita masih belum dapat. Lanjut, lanjut lagi. Kita bukain sampai habis aja nggak apa-apa. Kali ini semoga aja dapat ya. Oh ya, tapi jangan diharap ya. Oh, kita nggak berharap dapat kok. Darumaka, energi dasar metal, Hawlucha, Defeater. Oke, kita punya kartu GX pertama kita ya. Ini ada Suicune GX, ability-nya angin ilusi. Ini pertamanya kita dapat kartu GX akhirnya. Berarti ya keberuntungan itu selalu ada ya, tapi ini
nggak tahu apakah ini apa namanya ada nilainya atau enggak, tapi nggak apa-apa, kita masukin sebagai koleksinya kita karena kita juga belum dapat ya. Oke, GX pertamanya kita Suicune GX. Lanjut lagi, kita masih ada 4 kartu lagi. Semoga ini yang keren. Namanya peruntungan itu kita tidak pernah tahu kalau kita tidak terus-menerus mencoba, teman-teman. Tapi justru di situ asiknya bermain kartu Pokemon tuh itu di situ. Oke, kita lanjut. Oh, tadi kayak udah terlihat ada foil-foil, tapi sepertinya itu foil biasa, tapi nggak apa-apa. Kita pertama ada Double Blade, Quilava, Energi Dasar Api, kemudian ada Marstom. Wah, GX keduanya kita ini ada Palkia. Waduh, kita dua kali berturut-turut ya, teman-teman. Palkia GX. Wah, ini benar-benar tanda-tandanya bagus sekali nih. Terakhir ada Miltank. Oke, Palkia GX kita juga belum punya ini ya. Kita simpan lagi. Oke, nice. Ada Palkia GX. Ini katanya termasuk dewa ya, dewa Pokemon ya. Kita baca-baca untuk apa namanya? Biografi-biografi dari karakter-karakter Pokemon ini, Palkia GX-nya termasuk salah satu dewa Pokemon ya. Berarti kok Pokemon kuat ini, ya, teman-teman. Oke, kita simpan. Kita sudah dapat 2 kartu GX. Kartu ke entah ke berapa ini ya. Lupa. Masih tinggal ada 3 kartu lagi yang belum kita open di sini. Oke, satu ke depan. Ada Rotom Beku, Kahili, Clownser, Energi Dasar Daun, Monferno, dan yang terakhir GX lagi, Palkia lagi double. Kita udah ini hat-trick ya. Kita udah punya double Palkia GX nih, teman-teman. Waduh, hat-trick ini. Tiga kali kita belinya di satu Indomaret atau beda Indomaret ya. Dan dalam satu box itu kan isinya 20 ya, teman-teman. Itu dalam 20 box tuh ada kemungkinan nggak ya dapat 2 double kartu GX file seperti ini? Atau kalian pernah ngalamin gitu? Beli yang satu box yang isinya 20 pieces itu bisa dapat double GX gitu, kayak gitu. Ada nggak yang pernah ngalamin kayak gitu? Bisa diceritain di sini sama kita ya. Oke, kita dapat hat trick ya. Palkia GX yang kita punya 2 jadi double ini. Atau teman-teman ada yang mau barter sama kita, boleh. Nanti tulis aja di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Kita masih ada 2. Waduh, ini kalau dapat lagi GX sudah nggak tahu kenapa. Mungkin memang masanya kita hokinya mungkin sekarang ini ya. Kartu dari kartu-kartu set lama ya. Kalau kita kemarin bermain di masa serangan beruntun itu kurang hoki ya, teman-teman. Kita buka 12 kartu hanya dapat satu kartu yang wah. Oke, kita ada Wingull. Wah, ini lucu ya. Gambarnya simple gitu. Vibas, Energi Dasar. Oke, belum ada Torchic. Oke. Tai dan Lisa. Kita lagi mau cari ini nih, kartu yang full artnya dari karakter-karakter trainer ini. Itu susah banget ya, itu rarity-nya tingkatnya HR ya, teman-teman ya. Itu benar-benar susah nih kalau dapat. Wih, luar biasa banget ya. Ada terakhir ada Empoleon. Oke, ternyata bertahan hanya sampai di hat trick saja. Ini terakhir, kartu terakhir kita, Matahari dan Bulan Penguasa Langit set A. Semoga aja dari satu ini langsung kita dapat skor yang bagus banget, teman-teman. Kita lihat aja apakah
benar seperti itu atau masih biasa-biasa aja. Kita lihat kartu booster pack terakhir kita, teman-teman. Oops, oke. Galvantula, Vibrava, energi dasar. Wah, itu udah keintip tadi itu. Ariados. Aduh, udah keintip nih, apa nih, teman-teman? Helioptil. Wih, ini teman-teman, ini nih. Wih, double R ya, tapi ini GX biasa nih, teman-temannya. Jadi bukan suatu yang wah ya. Tapi HGS-nya apa kurang tahu deh nih. Oke, kita dapat GX kali ini, kita dapat 4 kartu GX dari kita buka 9 kartu. Waduh. Dan satu kartu foil ya tadi kita dapat. Jadinya ya kesabaran kita, prinsip sabar itu memang ada hasilnya, dan kali ini kita benar-benar ya luar biasa banget ya. Ini si Jilip GX. Oke, kita simpen. Kita juga belum dapat. Oke, kalau tadi kita dapat double, kalau teman-teman ada yang belum punya untuk Kalki ya itu, dan kita mau barter sama kita, boleh langsung aja tulis di kolom komentar nanti ya. Oke, ini terakhir penutupan si Jilip GX. Terima kasih si Jilip sudah menutup hari kami dengan baik sekali. Oke, sampai di sini dulu keseruan kita di hari ini, dan kita masih bakal lanjut lagi di video-video kita selanjutnya untuk keseruan-keseruan kita yang lainnya, dan tentunya dalam bermain kartu Pokemon. Oke, jika kalian suka dengan channel kita, terus tonton channel kita dan bantu kita untuk membangun channel kita untuk lebih baik lagi. Sampai di sini dulu. Nice Papa di sini. Salam, jaga terus kesehatannya, dan ciao.